mestilah. Ini kan Jegal. Ada banyak pilihan baju raya. Boleh, boleh. Berkolor macam-macam warna dan corak. Pilih yang mana suka. Raya seraya raya tinggal bersama Jegal. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Baiklah penonton, hari ini kita nak menyediakan resipi nasi lemak yang pentingnya sangat istimewa dan lezat. Mula-mula kita potong timun sedikit, telur rebus. Nak buat sambal juga tak pakai bawang. Hiaskan timun, telur. Kemudian sambal istimewa daripada Chef Wan. Nasi lemak bungkus daun pisang dah pun siap. Yang pentingnya nasi lemak ni memang sedap. Inilah kegembiraan. Selamat mencuba ya tuan-tuan dan puan. Sedapnya. Sebab tu aku nak jadi tukang masak yang serba boleh. Tukang masak yang serba boleh? Macam mana tu? Kita orang tak faham lah. Cuba cerita. Aku kan pandai buat kek je. Betul. Tapi sekarang aku nak belajar masak mi goreng, mihun goreng, kuih goreng, nasi goreng. apa lagi? Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Betul. Barulah aku boleh jadi tukang masak yang serba boleh. Macam Uncle Mu tu? Bukan. Macam chef. Chef yang serba boleh tu. Siapa nama dia? Tak ingatlah. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Dah nampak makanan. Patutlah tak ingat nama. Kat mana kau tengok dia masak? Kat TV semalam. Lapar pula. Ipin, nak satu? Tak boleh. Ini orang punya. Alah, banyak tu. Aku nak satu je. Uncle Mu tu tak kisah pun. Ini bukan untuk Uncle Mu tu. Ada orang lain yang tempah. Ipin, cepat. Ini orang semua sudah lapar lah. Cepat Ipin, nanti kena marah. Kau berdua tunggu sini tau. Banyak lambat. Kasih orang. Buat sini. Terima kasih. Nasi lemak dah sampai ni. Makan dulu. Diorang nak buat tu? Agaknya diorang nak masak-masak. Boleh jadi juga. Dek, tepi sikit dek. Sana. Main Jojo. Dahlah tu. Jom. Siapa semua orang tu? Tadi Ipin kata orang filem. Jom pergi main. Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opah.
buat apa? Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak mahanya je. Korang kenal? Tak tahu. Nek Mak dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembiranya. Macam pernah dengar suara kau beli ni. Kat mana ya? Aku tak sangka korang pandai main wayang kulit. Cik Hei. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surat? Inilah kegembiraan. Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Oh, ya ke? Itu terang. Chef! Nanti lah kejarinya siap. Masak-masak! Bahagian dua! Oh, ya ke? Itu terang kejarinya siap. Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Eh, Dek, buat apa ni? Cepat. Pergi. Sana. Pergi sana, siapa tu, Isin? Itu macam suara Chef Serba boleh yang kat TV tu. Diam! Diam semua! Kita nak mula dah ni. Action! Baiklah, mulanya kita kena hiliskan bawang ni nipis-nipis. Kau orang ingat, bila buat nasi goreng ni kena letak bawang lebih-lebih baru dah sedap. Macam bau tengah naik ni kan? Jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti yang garing. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit. Cubit rasa. Kalau tidak mana nak sedap kan? Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu. Supaya jangan cepat hangit. Goyang-goyangkan sikit. Goyang-goyang. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu. Ada gaya. Chef Wan! Itulah nama dia. Chef Wan. Nak cantikkan lagi letak cili mega, taburkan timun. Dah siap pun. Ni dah dia nasi goreng asli kampung Yunan Runtuh. Ya, puan-puan, berakhir sudah rancangan masak-masak bersama Chef Wan. Jangan lupa mencuba kerana yang sedap itu makanan kita. Terima kasih. Jumpa anda lagi, ya. Cut! Dasar. Eh, Syu. Jangan jauh. Alah. Nak jumpa Chef Wan pun tak boleh. Dek, apa bising-bising sini? Uncle, kita orang nak jumpa Chef Wan. Ya, kan? Yalah. Kesian Ihsan. Dia minat sangat dengan Chef Wan. Betul-betul-betul. Kita orang pun minat juga. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Uncle. Tak apa. Okey. Chef Wan. Jangan bising. Nanti orang marah. Oi, panasnya. Kipas. Kipas tak ada ke? Chef Wan, ada baik? Alhamdulillah. Baik-baik saja mutu. Chef, ini budak-budak sangat minat sama chef. Oh, siapa nama? Ayuh, cakaplah, cakap. Cepat. Saya Upin. Ini adik saya, Upin. Betul. Lambat 5 minit je. Saya Fizi. Hai. Yang kau ni melompong ni nama siapa? Cakap! Ihsan! Ihsan suka masak-masak! Seronoknya dapat jumpa chef! Ihsan peminat nombor 1, chef! Yalah tu! Nama pun tak ingat! Cita-cita dia nak jadi macam chef! Chef serba boleh! Bagus tu! Jarang jumpa budak-budak yang suka masak! Jadi Ihsan pandai masak apa? Pandai makan je! Betul lah tu! Ada yang pandai masak, mestilah ada yang pandai makan! Teringat masa kecil dulu. Kita suka tolong mak masak-masak kat dapur. Lepas tu kan kita juga yang makan sampai habis.
Dulu-dulu, lelaki yang masak dipandang rendah. Sebab orang fikir, masak ni kerja perempuan saja. Tapi sebab dah minat kita ni, tak kisahlah apa orang nak cakap. Kita belajar sampai impian dia sampai. Sekarang sudah jadi chef yang hebat dan terkenal satu dunia. Dato' Chef Rezwan Ismail. Hai. Masak-masak. Bahagian 3. Hai. Isai. Isai. Kau berangan ya. Mana ada? Hamu tu, apa yang kau masak di warung ni? Wah, saya ada masak. Nasi goreng USA, mie goreng, mihon goreng, mie bandung, roti canai, roti sate, roti telur, dan roti pang. Semua boleh. Oh, Mutu lagi hebat. Tukang masak semua boleh. Opa dengan Kak Ros kita orang pun pandai masak. Betul juga. Sini kampung, itu Ros buat nasi lemak paling sedap. Sedap macam... Ni? Ha-ha, akak lah yang buat tu. Sedap kan? Memang sedap. Rasa asli macam orang tua-tua kita buat dululah. Betul-betul. Betul lah tu. Opah dia yang ajar. Oh, ya ke? Kalau macam tu, kita nak jumpalah opahnya. Kita dah rasa nasi lemak tu. Memang sedap. Upin dan Ipin kata, opahnya yang buat. Opahnya memang pandai masak. Number one in the kampung katanya. Jadi kita datang kat sini, nak tanyalah apa rahsia dia. Ish, opah tak adalah pandai sangat memasak. Tak ada apa-apa rahsia pun. Ha-ha, Chef Wan lagi hebat. Dah keliling satu dunia memperkenalkan makanan kita. Bangga tau. Terima kasih. Itu semua resipi masakan chef sendiri. Sekarang ni, kita nak cari resipi makanan dari kalangan orang-orang biasa supaya dapat diwarisi nanti. Ianya akan dibukukan sebagai makanan warisan rakyat. Nanti bolehlah juga semua masuk TV. Wah, nanti opah dengan nasi lemak opah jadi terkenal. Yeay, Chef Opah. Jangan letak banyak sangat air. Nanti santan cair. Nasi lemak kalau tak lemak, bukan nasi lemak namanya. Faham? Faham, Opah? Sambal tu kena masak betul-betul. Kalau tidak, nanti orang makan sakit perut. Dah masak ke ni? Dah wangi ke? Tak ada. Maknanya, belum masak lagi. Tapi dah nak hangit. Lahankanlah api tu. Ish, tak reti-reti. Taruh ikan bilis secepat. Apa tu? Gula? Lah, masak sambal, jangan letak gula. Berapa kali dah cakap? Lupalah tu. Sakitlah. Opa, mana pernah cubi? Amboi, pandai mengajak orang. Memang opa ajar kat macam tu. Kan? Kan? Mutu, aku nak balik dah ni. Terima kasih lah ya. Okey, sama-sama. Jangan lupa Chef, datang lagi. Chef. Ya. Boleh kalau ada masa. Sini. Wah, sedapnya makan. Nasi apa ni? Ini nasi goreng USA. Dari Amerika. Jauh kan? Apa pula? USA tu untuk singkatan udang, sotong, ayam. Itu aja. Oh, jadi bukanlah dari USA. Bukan.
Seperti ini juga mie Bandung. Enggak ada di Bandung, cuma ada di Malaysia. Enak banget, asik. Wah, aku pun suka. Kau semua suka. Pulak batu dengan kayu je. Hai, Rai. Kenapa masakan kita tak taruh nama Malaysia? Itulah kan. Nanti aku buat. Nasi goreng Malaysia! Jumpa lagi! Terima kasih. Bagus, ada semangat tu. Apa-apa pun ingat, yang sejap tu... Makanan cheddar! Betul! Bilik akak. Pergi buang. Kejap lagi lori sampah datang. Banyaknya kotak sampah. Habis berselerak. Akak suka kumpul sampah rupanya. Ipin. Cepat buang sampah tu. Akak nak ke kedai jap. Yelah. Ipin, tengok ni. Kain. Takkan nak buang. Teh sudah siap. Jumpa minum. Ya. Asik. Tengok tu. Orang buat apa ni? Inilah ikan terbang. Betul. Aku nak naik. Ayo pun mau. Aku mau. Ini kita orang punya. Korang ambil sendiri dalam tu. Ini aku punya. Aku nak yang ni. Sedia? Pip-pip-pop. Terima kasih.
tiba-tiba. Sampai dulu dia menang. Yeay, aku menang. Upin, Ipin, mana kotak dalam bilik akak tu? Kena kak suruh buang tadi? Kita orang dah buang lah. Tak cakap terima kasih pun. Akak suruh buang kotak yang ada sampah. Bukannya ada kain pecah. Tapi akak, kotak kain tu kita orang tak buang. Kita orang buat main. Apa? Buat main? Mana kotak tu? Dekat pondok. Pergi ambil. Bawa balik cepat. Tak ada pun. Dah hilang. Agaknya angsa tu ambil. Angsa? Mana boleh angkat kotak? Entah-entah. Kawan-kawan kita yang ambil. Jom tanya diorang. Ya. Upin, Upin. Aku menjahit ni. Uish, pandainya kau jahit. Nak berniaga, kenalah pandai. Nak beli? Batu seremban. RM2. Ini kan kotak kita orang. Bagi balik. Aku ingat korang tak nak dah. Aku bawalah balik. Jangan marah. Kita orang tak marah. Kak Ros yang marah. Kain ni semua dia punya. Dia nak balik. Alamak, habislah. Aku dah guna sikit. Macam mana ni? Itulah. Lain kali nak guna, minta kebenaran. Betul tu? Yalah, aku salah. Bagi Kak Ros. Harap-harap dia suka. Jangan lupa tau. Ambil balik kotak kain pecah, Kak. Terima kasih. Kain pecah ni? Apa? Alah, kain sisa lebihan dari kain-kain yang akak buat langsir. Buat baju dan lain-lain. Sayang kalau buang sebab boleh buat macam-macam. Nak rajin je. Patutlah Mak Il potong-potong buat sarung batu seremban. Apa? Ini Mak Il bagi. Dengan ucapan... Warna jingga, warna merah. Lepas terima, jangan marah. Yelah. Dah, boleh pergi. Detektif Hendai Detek.
Ingin pecah. Bahagian tiga. Serahkan tugas ini kepada... Terbang yang kita main tu? Tak ingat lah. Tapi yang pasti kain tu pun tak bertampal. Macam tu. Ya. Atuk, huh? Ini selimut siapa? Hah? Eh, selimut Atuk lah. Betul ke ini selimut Atuk? Atau apa? Banyak songai pula. Atuk sekeh kan? Nak kena korang ni. Atuk marah. Tak apa. Kejap lagi, kita boleh soal di semula. Itu pun macam selimut akak. Jangan nak berangan jadi detektif. Mek tolong abang. Abang Salih pun kumpa kain perca. Kain perca berharga tau untuk tukang jahit macam abang. Berharga? Macam mana tu? Iyalah. Tengok ni. Abang gunakan kain-kain perca ni untuk buat selimut. Modal murah je. Tapi bila jual, harganya mahal. Untung kan? Kuping, kau rasa macam mana? Sah, selimut ni Abang Salih punya. Tengok ni pula. Abang tampal-tampal kat sini. Ha, dah jadi karya jahitan tertulang. Peliknya baju ni. Itulah kau tak tahu. Ini namanya fashion. Dah lah. Malas lah yang korang. Mimi! Nah, kamu punya kan? Saya jumpa. Selimut kain perca? Ambillah. Tada! Macam betul selimut akak. Yeay! Kak jumpa selimut ni. Oh, opa yang ambil basuh. Jadi, ini selimut siapa? Manalah kak tahu? Kes tak selesai. Mana selimut tu? Kau ambil ke?